Waalaikumsalam. Sini nak ibu. Gimana kabarnya nak? Alhamdulillah baik bu. Ibu sama bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah ibu sama bapak di rumah sehat. Syukurlah kalau gitu. Dian, kamu kerasa di penjara kayak gini? Sini gak ada apa-apa. Aku gak apa-apa kok. Aku banyak temen di sini. Bisa ngaji kitab, bisa belajar ilmu agama lagi. Udahlah, nanti aja. Sekarang ini udah era teknologi. Kalau kamu masih tetap di sini, kamu bisa belajar. Santri, kata yang biasa orang-orang menganggap kampungan, ketinggalan zaman, tidak mengenal teknologi, di setiap waktunya hanya selalu mengaji. Pondok pesantren memang wadah untuk mendalami ilmu pengetahuan agama dan mengamalkannya. Tetapi, pondok pesantren juga mewadahi ilmu pengetahuan umum untuk para santrinya. Tanaman itu bernama apa? Suar. Tanaman ini sangat jarang diteliti oleh pakarnya. Memfasilitasi alat-alat teknologi meskipun hanya bisa digunakan beberapa waktu saja. Santri memang selalu diatur oleh keadaan pesantren. Itu demi kebaikan. Wow, lomba internasional. Dan selama ini menjadi santri tidak pernah dibatasi dalam hal belajar. Kalau kamu masih tetap di sini, kamu bisa ketinggalan zaman. Kita ikuti event ini hingga suatu saat nanti santri yang menjawab perubahan peradaban. Memang kita terbatas dengan penggunaan alat teknologi. Dari keterbatasan itulah karya bisa terlahir pada dunia. Prestasi di ajang internasional kembali torehkan anak bangsa. Ratusan santri yang merupakan teman kelasnya di SMA Naili, Amir Laila dan Cahyani Fitriali Aisyah, tiga siswa SMA Unggulan Hapsawati Ponpes Zainul Hasan Genggo. Produk yang dilombakan santriwati ini adalah beras analog. Beras analog karya siswa SMA Unggulan ini terbuat dari umbi bernama suwek atau dalam nama Latin Morphophallus pionifolius. Suwek sendiri banyak tumbuh liar di Indonesia namun sangat jarang digunakan oleh warga. Dan inilah santri yang tetap memegang erat salafi yang menjawab tantangan era peradaban teknologi. Salafi 5.0.